Perkenalkan, saya Tifa. Saya seorang konsultan yang bergerak di bidang properti. Nah, teman-teman Sosialita TV, ini adalah tampak depan dari Maisong The Wisteria. Kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini teman Sosialita, ini adalah ruang tamu dan lantai satu dari Maisong The Wisteria. Nah, di lantai satu ada kamar tidur di bawah, ada dapur, dan juga kamar mandi. Nah, ini ruang lantai satunya cukup luas, jadi enak banget buat berkumpul keluarga. Rekomendasi untuk rumah favorit sekarang untuk kaum Sosialita dan kaum milenial sekarang. Nah, sekarang ada rumah yang paling keren. Ini rumahnya di Jakarta Timur dengan harga affordable banget, dengan cicilan yang sangat ringan, dan modelnya pun keren banget dengan berkonsep Paris. Rumahnya 3 lantai, ada Maisong The Wisteria. Nah, ini adalah rumah yang beberapa diambil oleh kalangan artis dan presenter. Karena kenapa? Karena rumahnya ini keren banget dan modelnya itu seperti di Eropa punya. Nah, ini adalah ruangan favorit dan keunggulan dari Maisong The Wisteria. Rumah ini mempunyai balkon yang cukup luas dan ini cocok buat ngopi dan ngeteh sore. Oke, keunggulan dari rumah Maisong The Wisteria. Nah, ini rumahnya deket banget dengan Aeon Mall dan IKEA, dan deket banget ke pintu tol. Nah, selain itu, konsepnya tuh keren banget. Di mana lagi ada rumah 3 lantai, punya sky balkon yang gede, dan attic room. Selain di Maisong The Wisteria. Nah, ini teman-teman Sosialita, ini adalah ruang lantai 3, ialah ruang attic room dari Maisong The Wisteria. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka barbeque-an atau kumpul bersama keluarga.